Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan VLAN di MikroTik, di mana kita membutuhkan dua buah MikroTik, di mana satu MikroTik kita akan jadikan sebagai MikroTik utama. Kemudian yang MikroTik keduanya kita akan jadikan sebagai switch. Adapun tujuan dalam pembelajaran pada video kali ini, yang pertama adalah siswa mampu untuk membuat topologi real konfigurasi jaringan VLAN di MikroTik. Yang kedua, siswa mampu untuk melakukan konfigurasi jaringan VLAN di MikroTik. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk melakukan pengujian terhadap hasil konfigurasi jaringan VLAN di MikroTik. Adapun topologi dalam konfigurasi jaringan VLAN di MikroTik kali ini adalah seperti berikut. Nanti di MikroTik utama kita akan jadikan ether duanya sebagai yang akan terhubung ke ether 1 di MikroTik dengan mode switch. Nah, di mana nanti masing-masing ether ini akan berfungsi untuk mengalirkan data VLAN 10 dan VLAN 20 yang akan kita setting. Kemudian di MikroTik yang mode switch, nanti ether 2 dan ether 3 nya itu akan mengalirkan data untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek. Kita pertama-tama akan mengkonfigurasi MikroTik utama. Oke, di MikroTik utama ini kita akan melakukan dua jenis konfigurasi. Yang pertama adalah kita akan mengkonfigurasi VLAN, membuat VLAN ID dan VLAN NIM ya. Kemudian nanti kita akan mengkonfigurasi untuk interface VLAN. Untuk pembuatan VLAN, kita masuk ke menu interface, kemudian kita pilih VLAN, kemudian klik tanda plus. Untuk NIM-nya kita ganti menjadi VLAN 10, kemudian VLAN ID-nya adalah 10. Kemudian keduanya VLAN 20, VLAN ID-nya 20. Ingat, ether yang kita tadi pilih itu akan kita peruntukkan sesuai dengan topologi yang sudah kita buat. Di mana nanti di MikroTik utama, ether 2 yang akan kita jadikan sebagai tempat saluran yang akan digunakan pada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP address untuk masing-masing VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi kita masuk ke bagian IP, kemudian kita klik tanda plus ya. Oke, untuk keterangan dari IP address VLAN 10-nya di sini kita akan menggunakan IP 192.168.10.1. Untuk interface-nya kita pilih VLAN 10. Kita tambahkan lagi untuk IP address untuk VLAN 20. Oke. Konfigurasi di MikroTik utama sudah selesai. Tinggal kita pindah ke MikroTik yang satunya. Oke, di MikroTik yang kedua ada beberapa hal yang harus kita konfigurasi di sini. Yang pertama kita konfigurasi MikroTik-nya di bagian bridge ya. Kemudian kita klik tanda plus, kemudian kita biarkan NIM-nya bridge 1. Kemudian
kita pilih apply, oke. Kemudian kita pindah ke bagian pot. Di sini kita akan mengatur pot untuk yang trunk dan pot untuk akses. Oke, untuk yang pertama kita akan atur untuk pot ether 1. Itu untuk trunknya. Jangan lupa hardware offloadnya kita centang. Kemudian kita tambahkan untuk yang ether 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu switch, kemudian kita pilih port. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya. Oke, kita pilih VLAN. Kemudian di sini kita masuk untuk mendefinisikan VLAN berapa yang akan kita izinkan. Oke. Untuk port satunya kita akan menggunakan ether 1 dan port 2-nya kita akan menggunakan ether 2. Ini nanti akan digunakan oleh VLAN 10 sesuai dengan di topologi yang sudah kita rancang. Di mana nanti untuk VLAN 10 dia akan melewati ether 2 di mikrotik utama dan ether 1 di mikrotik yang kedua, kemudian akan mengalir melalui ether 2 menuju ke VLAN PC VLAN 10. Jadi port utamanya adalah ether 1, kemudian nanti port untuk masuk ke VLAN-nya adalah ether 2. Itu khusus untuk VLAN 10. Kemudian kita buat juga untuk yang VLAN 20. Kita masih di VLAN. VLAN ID-nya kita ganti, kemudian port utamanya ether 1 dan port keduanya adalah ether 3. Kemudian kita setelah selesai mengatur port trunk dan port access untuk dituju ke masing-masing PC VLAN, kita masuk ke bagian port. Nah, di sini kita pilih ether 1 dulu. Nah, di sini di bagian VLAN modenya kita akan setting menjadi untuk VLAN modenya kita akan setting menjadi square, sedangkan untuk VLAN headernya adalah @ifmesh. Ini berfungsi untuk mengizinkan nanti data VLAN 10 dan VLAN 20 bisa melewati daripada ether 1 yang ada di mikrotik yang kita akan ubah menjadi mode switch. Kemudian kita setting juga untuk ether 2 untuk VLAN modenya square, dan untuk VLAN headernya adalah always strip. Ini adalah mode yang akan mengizinkan daripada VLAN ID 10 yang bisa melewati ether tersebut. Kemudian kita atur juga untuk ether 3. Ya. Ini default VLAN ID-nya 10. Setelah kita selesai men-setting daripada port di switch, ya, switch mikrotik, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi IP di masing-masing PC VLAN. Karena kebetulan kita berada di PC pertama, ya, jadi kita akan langsung konfigurasi IP-nya. Kita juga akan konfigurasi di PC yang lainnya, ya. Oke, kebetulan di PC pertama ini IP 10.2 sudah digunakan oleh VirtualBox. Jadi kita akan gunakan yang 10.3. Setelah kita melakukan konfigurasi di masing-masing PC VLAN IP address-nya, maka langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan pengujian.
Pengujian ini bisa dilakukan di masing-masing PC. Kita akan coba tes dari masing-masing PC. Untuk yang di PC kedua bisa kita lihat di pojok atas hasilnya seperti apa. Nah, karena di sini kita berhubung berada di PC pertama, jadi kita akan tes ke IP di PC 920. Oke, hasilnya sukses. Pengujian di PC 2 juga sudah sukses. Oke, karena masing-masing komputer sudah sukses terkoneksi dengan baik, maka konfigurasi yang sudah kita konfigurasi berarti sudah benar. Oke, demikian dulu video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.